Halo, selamat pagi. Hari ini saya lagi berada di Sungai Kapuas, Kota Sanggo, untuk merayakan hari ulang tahun yang 450 Kota Sanggo. Dan hari ini kita akan semua yang ada di Kota Sanggo, masyarakat adat atau yang ada di khususnya yang bertempat tinggal di Kabupaten Sanggo akan ziarah ke tempat makam raja-raja Mengkiang yang zaman dahulu yang mereka berjuang di Kota Sanggau. Hari ini kita semua akan kunjung ke sana, Pak Tilas, dari semua perwakilan suku-suku Batak yang ada, suku-suku yang ada di Sanggau, terutama juga suku Batak yang perwakilannya saya dari Kerapat Sanggau. Dan hari ini ada saya bisa hadir di sini. Nah, sebentar lagi kita akan meluncur dengan pakai speed yang 80 PK. Ini kecepatannya luar biasa. Ini semua peserta sudah mulai hadir. Nah, ini semua. Nah, dan mudah-mudahan kunjungan ini akan untuk mengingatkan bagaimana perjuangan raja-raja dulu untuk sampai mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sanggo, Kalimantan Barat. Bisa tonton perjalanan saya nanti di ditonton di YouTube channel Sumandamane China. Oke, sekarang kita lagi memasuki speednya. Ya, mudah-mudahan bisa. Enggak, karena enggak pernah jalan-jalan lewat ke sungai ini, baru ini ya. Jalan-jalan. Iya, nggak apa-apa kalau di apapun bisa di atas nur bisa di boleh. Ini kita lagi siap-siap. Semua perwakilan sudah ada di sini. MABM pasangan harmonis MABM dan jadi berarti arah kemana kita nanti Pak? Arah ke Sungai Mengkiang, ke hulu sana, ke atas, ke Mengkiang. Oh, dari sungainya ya? Iya, jembatan Sekayam tuh Pak. Berarti masih jalan juga nanti ke dalam? Masih ada naik juga. Poras. Menjual juga. Kelihatan nggak? Langsung lah ke sini. Dan kita dengar Tio tuh naik Tio tuh. Naik biasa. Berarti kalau apa aktif juga ya, bisa untuk apa ya, untuk pakai Facebook bisa juga ya? Karena sinyal kalau sinyal udah masuk ada batasnya Pak. Ada ya? Ada masuk terlalu jauh. Jauh nggak bisa lagi ya? Juga hilang. Oh. Berarti langsung aja dari sini aja ya biar bisa. Bangga sebenarnya Pak.